mana huruf O-nya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sebelum kita berangkat, kita harus mempersiapkan dulu atasan kita. Maksudnya bawahan kita. Oke, satu persatu barang saya masukkan. Kok rambut juga sih? Emang gua botak apa? Lah, ini topi kesayanganku. Ini namanya topi Genji. Dan keren kan kalau gua pakai topi ini? Ya, begitulah. Tiada kesan tanpamu, topi. Dan dimasukin terus barangnya satu persatu. Nggak tahu akan bermanfaat atau tidak nantinya. Dan ini sabun dan sikat gigi yang akan saya pakai. Dimasukkan juga ke dalam tas ya. Bukan kamu tas ya. Selain itu, saya juga membawa seperangkat alat sholat. Maksudnya seperangkat oleh-oleh untuk dibawa ke kampung saya. Dan ini oleh-olehnya. Ya, wajarlah kalau sedikit, karena saya tidak datang untuk menjual. Dua singgit. Setelah Ma'il berteriak dua singgit, saya memasukkan oleh-oleh saya ke dalam tas. Dan saya juga membawa sabun untuk mencuci di sana. Dan sabunnya tidak muat, jadi saya gantikan dengan tripod yang akan saya bawa. Namun tetap ya, sabunnya juga saya bawa. Tapi saya menaruhnya di kantong yang terpisah bersama dengan oleh-oleh tadi. Dan setelah semua siap, maka saya memakai masker. Sesuai dengan aturan di Kota Bau-Bau, bahwasanya kalau mau berangkat dari Kota Bau-Bau ke daerah lain harus memakai masker. Sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Maksudnya peraturan dan tata tertib dalam berbangsa dan bernegara. Dan sekarang ini kita sedang berjalan di sepanjang jalan Betuambari, jalan terbesar dan terpanjang di Kota Bau-Bau sana. Oke, dan di sebelah kiri kita ini ada Universitas Muhammadiyah Buton. Waduh. Dan inilah pemandangan pada malam hari. Dan tidak lupa juga ya, sekarang ini saya bersekolah di SMK Negeri 1 Bau-Bau. Dan inilah sekolah saya. Kejadian yang tak terduga muncul. Kita diberhentikan oleh lampu merah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturan dan tata krama yang berlaku di jalanan. Dan jangan kita melanggar. Dan jangan jadi seperti warga yang satu ini ya. Lihat coba, dia melanggar peraturan lalu lintas. Setelah lampu hijau berbunyi, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan di sebelah kanan saya merupakan wilayah Kanakea, nama kelurahan di Kota Bau-Bau. Nah, penduduk Kanakea ini sangat ramah loh guys, dan didominasi oleh pendatang dari luar kota. Bagi Anda yang mau berkunjung ke Kota Bau-Bau, silahkan saja ya, penduduknya ramah-ramah kok. Dan di sebelah kiri saya merupakan daerah Pantai Kamali, merupakan pasar malam di Kota Bau-Bau. Setelah lama dalam perjalanan, saya pun tiba di pelabuhan Kota Bau-Bau. Namanya Pelabuhan Murhum dan dibuka untuk umum. Dan sepertinya dunia sudah terbalik. Ternyata kameranya yang terbalik. Saya pun duduk-duduk di ruang tunggu sambil menunggu yang ditunggu-tunggu. Dan setelah menunggu sangat lama, kaki saya mulai gemetaran. Dalam upaya pencegahan virus corona, saya disemprot menggunakan air alkohol. Bukan air biasa yang kita pakai buat mandi ya. Udah kayak tanaman aja nih. Waduh. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. Kapal motor jet.
Woi ayam, ribut kali kau. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, kapal motor jetliner. Kapal ini bergerak di sekitaran daerah kota Bau-Bau, Wanci, Kendari, dan Raha. Itulah yang saya tahu. Dan jika dilihat-lihat, pengunjung di pelabuhan ini sangat sepi dikarenakan adanya virus corona yang berklona-klona. Maka dari itu orang jarang ada yang beraktivitas. Dan dengan kata lain, di rumah aja deh. Dan itu saya sedang melihat-lihat pemandangan. Waduh, bisa juga ya. Dan saya lupa kameranya. Dan saya mau ambil dulu kameranya. Dan sekali lagi, saya cuma mau ingatkan bagi Anda yang belum berlangganan dengan channel ini, jangan lupa ya, klik subscribe di kolom kanan bawah channel ini. Dan jangan lupa juga di like. Dan suatu ketika saya hampir saja masuk di ruangan prioritas untuk orang yang sedang hamil atau menyusui. Dan saya tidak menyusui. Dan saya pun memilih tempat yang satu ini. Di sini cukup nyaman dengan AC di atasnya. Dan kita juga bisa melihat pemandangan di jendela. Dan saya pun tertidur. Namun semua itu kebohongan. Saya orangnya selalu bersemangat. Kok tidur lagi sih? Satu jam mendatang, kapal penumpang jetliner akan diberangkatkan dengan pelabuhan tujuan Wanci. Atas perhatiannya. Dan yang di sebelah kiri ini merupakan peta di dalam kapal jetliner. Jadi kalau tersesat tinggal kembali saja ke sini. Dan beginilah detik-detik kapal mulai berangkat dari pelabuhan kota Bau-Bau menuju ke pelabuhan Wanci.
Dan saya baru sadar kalau di dalam kapal tidak disediakan makanan. Dan saya kelaparan. Saya hanya bisa memakan angin-angin yang dikeluarkan oleh AC. Beginilah, kasihan sekali nasibku. Dan hanya bisa meminum air mineral dan kayak ada manis-manisnya. Walaupun saya pernah mencoba memakan AC-nya. Dan inilah detik-detik terbitnya matahari. Memang ya, keunggulannya naik di kapal ini, kita bisa melihat secara langsung terbitnya matahari. Jadi jangan lupa ya, sering-sering berkunjung ke kapal jetliner. Dan inilah matahari yang sudah terbit. Sungguh indah kuasa sang pencipta. Dan itu adalah pulau, tapi bukan pulau Wanci. Hanya saja pulau itu masuk dalam kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi. Saya berangkat dari kota Bau-Bau sekitar pukul 11 malam dan sampai sekitar pukul 7 pagi. Dan tunggulah video berikutnya, yaitu pengalaman saya di Pulau Wanci.